Halo semuanya, ketemu lagi di channel Khalif Braksi. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jadi Khalif sama Mama Khalif sekarang mau ke ruang audiovisual lantai 2 di Benteng Frederberg karena lagi ada bioskop gratis. Yuk kita lihat bioskopnya kayak apa ya. Ini Mama Khalif juga baru pertama kali nih nonton bioskop di Benteng Frederberg. Jadi kalau dari pintu masuk Benteng Frederberg, langsung aja tuh kita ambil belok kanan. Terus nanti nemu plang yang tadi Mama Khalif videoin ya. Kebetulan hari ini Khalif ditemenin nih sama nenek. Gedung audiovisual masih naik lagi nih lewat tangga. Nah, itu udah kelihatan tuh ada spanduk bioskop Frederberg masuk ke arah situ. Ini ada beberapa daftar film yang ditampilin di bioskop Benteng Frederberg. Semua filmnya tentang perjuangan para pahlawan dan sejarah Indonesia. Kebetulan Khalif kesini hari Minggu nih, dan juga filmnya itu disiarin jam 10. Pas banget pas Khalif main ke Benteng Frederberg, jadi filmnya baru mulai. Kalau ini cover-cover filmnya nih. Yuk, coba kita masuk ke dalam bioskopnya. Kayak apa sih bioskopnya? Oh, ternyata gini bioskopnya. Sekarang kita cari tempat duduk dulu yuk. Ternyata film perjuangannya itu dianimasikan dengan kartun. Mungkin biar lebih menarik buat anak-anak ya. Dan ternyata banyak juga ya yang nonton di bioskop ini. Bentar di dalam, tapi udah keluar lagi karena bawa bayi Khalif ini benar-benar nggak bisa diam. Jadi ya udah deh, nggak jadi nonton. Yang penting kita tahu deh kalau di dalam Benteng Frederberg tuh ada bioskop ya. Oke, sebaiknya kalau ke bioskop itu nggak bawa bayi ya guys, karena emang bener-bener nggak bisa diem, nggak bisa dikontrol. Jadi ya udah deh, kita cuma 5 menit atau 10 menit doang di dalam. Yang penting kita tahu kalau Benteng Frederberg itu bioskopnya kayak gitu. Terima kasih ya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.